بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولم في دارين آمن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فجرؤوا أَنَا أنفسكم الموت موت أن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أعياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاه الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقونا يلحقون بهم من خلفهم ألا على خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين أولئك yang badalun minal lazina qablahu aw na'tun. Ya eh, Arabnya jadi badal dari lafaz lazina yang sebelumnya atau jadi na'at. Memang begitu nih, dia antara dua terus. Nih. Badal na'at, badal na'at, badal na'at ya, gitu. Qalu li ikhwanihim orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka fid dini saudara dalam agama. Wakod ko adu, ya. wakod ko adu. Ya. Ini jumlahnya menjadi hal. Dan ya, padahal ya, sungguh mereka itu ya, dan sungguh mereka itu ko adu mereka duduk. Ya. duduk maksudnya apa berdiam diri nggak ikut perang ya. gitu mereka nggak ikut perang tuh duduk istilahnya duduk orang kalau duduk aja ya kita nih umpama nanti duduk aja itu ya. bahasa kita kan begitu umpama kita lagi ngecor ada teman kita duduk aja nanti duduk aja diam aja dia nggak ikut ngecor gitu bahasa kita juga tuh Bahasa Al-Quran begitu. Enti duduk aja. Enggak ngapa-ngapain. Jadi Al-Quran bahasanya halus sekali. Dan sungguh mereka itu duduk, maksudnya mereka duduk anil jihadi dari jihad, maksudnya mereka itu duduk, oh duduk tuh diam aja, nggak mau ikut perang, Anil mening ya an maknanya meninggalkan daripada jihad. Lau atau ya, mereka berkata ya kepada saudara-saudara saudara-saudara mereka ya padahal mereka itu enggak ikut perang. Diam aja mereka tinggalkan jihad. Ya orang munafik ini kan masih Uh, ya ini masih badal atau atop tuh lazina kepada yang kemarin tuh orang-orang munafik. Orang munafik begitu memang modelnya. Ya. Udah-udah aja ngomong dah yang bukan. Ngomong yang ya, yang kagak benar ngomongnya. Kata mereka lau atau una jika mereka to'at kepada kami aisyuhada'u para orang-orang mati syahid perang Uhud atau ikhwanuna atau saudara-saudara kami fil qu'udi dalam duduk yang enggak ikut perang makuthiluk nisa'i mereka enggak dibunuh kalau mereka taat kepada kami nisa'i mereka enggak dibunuh kullahum kata Allah untuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadruu cegahlah, idfau cegahlah an anfusihkum dari diri kamu almauta akan kematian in kuntum shadiqin jika kamu benar-benar benar jika kamu benar. Jadi Allah ngajarin katakan sama mereka itu. Coba cegah mati. Kalau emang benar ente benar, bisa nggak enti mencegah mati? Nggak bisa. Mau dimanapun, kapanpun, siapapun, bagaimanapun, kalau datangnya kematian, mati. Qadarullah. Qadarullah. Semua qadarullah. Kita hanya disuruh untuk ikhtiar, gitu ya berusaha kasab oh, di dalam ya ahlus sunnah wal jamaah itu namanya kasab kita disuruh kasab ya kasab itulah yang akan ada pahalanya yang ada dosanya kasab maksiat dosa kasab ya to'at ya pahala kasab usaha. Kita cuma usaha aja, ikhtiar. Kita cuma ikhtiar aja. Walaupun kasab itu tidak merubah takdir. Fi al qu'udi yunji minhu pada ya bahwa duduk atau enggak ikut perang itu bisa menyelamatkan ya daripadanya daripada kematian ya Coba tolak kematian. Coba tolak kematian, bisa apa enggak? Kalau mati, walaupun di, di kasurnya bisa mati. Enggak ikut perang, bisa mati. Di mana aja bisa mati. Kalau emang udah takdirnya. Ada orang masih muda banget, tampan, gagah, ilmunya banyak, mati. Saya banyak punya teman begitu. Pinter-pinter. Teman sepengajian, teman kuliah. Masya Allah luar biasa pinternya. Saya sampai gode-godek ya. Maksudnya pinter banget ini orang, Masya Allah. Umurnya pendek. Enggak panjang. Ya, kata kita ini orang muda, uh, orangnya masih muda, ya, ilmunya banyak, panjangnya dah umurnya dah. Ya Allah pengennya pendek. Itulah yang namanya takdir Allah. Ya, ada orang jahat banget, biar mati cepat mati, lama banget. <laughs> Itu loh takdir Allah. Kita tinggal terima aja. Hmm. Hmm. Termasuk kita juga begitu. Yang penting ada yang haram, kita tinggalin. Ya, yang halal kita kerjain. Itu aja. Jangan berani-beranian kita melakukan keharaman itu aja. Jangan sampai takut umur kita ya enggak ada belum sempat taubat. dan turun ayat berikut pada orang-orang yang mati syahid. wala tahsabana allazina janganlah engkau menyangka orang-orang yang kutilu allazina kutilu orang-orang yang dibunuh mitakhfifi dengan takhfif tanpa tasdid wa dan tasdid fi sabilillah di jalan Allah aili ajri dini, maksudnya karena dibunuh karena agamanya dia perjuangkan ya karena agamanya jadi meninggal dunia. Hmm. Jadi jangan dikata orang sampai meninggal dunia enggak ditolong sama Allah, belum tentu. Justru dibunuh itulah Allah pengen tinggikan pangkat derajatnya. Umar bin Khattab meninggalnya lagi ngapain? Meninggalnya bagaimana? Dibunuh, ditusuk lagi sembahyang. Lagi sembahyang dibunuh, ditusuk di bawah pusernya di atas pipisnya. Siapa lagi? Ya, Osman bin Affan meninggalnya juga meni, ya, dibunuh juga. Ali bin Abi Thalib juga begitu sama. Apakah itu enggak ditolong? Itu termasuk ditolong. Maksudnya apa? Allah pengen. Bagaimana cara menolongnya? Allah pengen tinggikan pangkatnya. Oh, sekarang kan diabadikan namanya berkibar terus ada orang yang ingin menghinakan mereka terhina mereka hancur ya. jadi terbunuh itu bukan berarti kagak ditolong sama Allah ditinggiin harum walaupun nama orang yang sudah meninggal namanya masih hidup Hai. orangnya udah meninggal namanya masih ada ditolong sama Allah jangan sampai terbalik orang yang masih ada dianggap udah meninggal udah kagak ada jangan sampai begitu ujuduhu mihi adanya seperti kagak ada bahasa Betawi kan begitu segala dia gitu ya. Buat jidah. ya segala dia, segala dia. Jadi dicuekin aja, jangan sampai kita begitu. Maka berbuatlah sesuatu yang manfaat buat orang lain. Itu biasanya nanti keberadaan kita banyak manfaat. Enggak adanya kita orang merasa kehilangan. mel bahkan hum mereka ahyaun hidup. Jadi jangan kamu sangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah amwatan mati. Jangan. Mereka itu bal hum bahkan mereka ahyaun idob inda rabbim di sisi Tuhan mereka. Arwah hum fi hawasil tuyurin khudrin. Ruh ruh mereka berada di tembolok ya. Burung-burung yang hijau tasrahu fil jannati mereka itu keluar ya dilepas atau terbang gitu ya di surga haitsu sakira sya'at dia kehendaki kama warada fil hadis sebagaimana keterangan datang ya, sebagaimana keterangan datang dalam sebuah hadis yurzaquna mereka diberikan rezeki yakuluna mereka makan min simaril jannati daripada buah-buah surga. Masya Allah. Farihina mereka gembira halun min domiri yurzakuna hal daripada domiri yurzakuna hal keadaannya mereka gembira bima atahumullahu min fadlihi dengan apa yang Allah Ta'ala berikan mereka dari karunianya Wahum yastabshiruna mereka itu yafrahuna gembira biladina dengan orang-orang yang lam yalhaku yang belum menyusul bihim kepada mereka min khalfihim dari belakang mereka min ikhwanihim daripada saudara-saudara mereka alladzina orang-orang yang beriman wa dan dibadalkan lapas, ya min alladzina daripada lafaz alladzina ya ala ketahui ala Allah dengan bahwa tidak ada khaufun rasa takut alaihim atas mereka enggak ada rasa takut memang orang-orang yang menjalankan agama Allah dengan baik itu enggak ada rasa takut baik takutnya di dunia maupun di akhirat enggak ada rasa takut orang yang menjalankan agama Allah dengan baik dia akan dikasih oleh Allah rasa aman. Baik rezeki, ya, urusan rezeki maupun nanti keadaannya di akhirat. Itu rasanya tenang, nyaman. Kalau menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, itu hatinya akan selalu bersedih. Kembalikan ini. Apa berarti artinya selalu takut dan bersedih, takut dan sedih terus. Jadi jangan katakan mereka itu happy happy senang, enggak. Dia dalam keadaan dirundung kesedihan dan dalam keadaan takut. orang yang suka berbuat kemaksiatan. Dosa kepada Allah apalagi ditambah lagi dosa ama manusia. Nah, tapi orang-orang yang menjalani agama Allah dengan baik la khaufun alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita happy aja. Walaupun duitnya enggak banyak, tenang aja. Ai allazina lam yalhaqu artinya orang-orang yang belum menyusul kepada mereka. Wala hum ya dan tidak mereka itu berduka cita fil akhirati di akhirat. Al-ma'na -ma maknanya ya yafrahuna bi amnihim wa farahihim mereka gembira dengan sebab amannya mereka, gembiranya mereka. Ya sabershiruna mereka bergembira biniakmatin dengan nikmat sawabin pahala minallah daripada Allah, wafadlin dan kelebihan ziyadatin alaih alaihi ya tambahan atasnya. Wa an bil fathi dengan patah atfan jadi atap irabnya ala ni'matin atas lafaz ni'matin wa bil kasri dan kasrah wa inna ya wa bil kasri istinaf jadi istinaf boleh wa annallaha boleh wa innallaha Allah la yudhi'u ajrala mu'minin Allah Ta'ala tidaklah menyanyiakan pahala orang-orang yang beriman. Bal bahkan, ya juruhum. Allah akan balas mereka. Jadi sedikit apapun ya amal kita bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit apapun. Kita lagi jalan di jalanan ada batu kita pindahin, takut nanti orang kesandung. Ya, itu ada pahalanya. Ya. Ada orang mau nyebrang, nenek-nenek, umpama kita seberangin, Orang buta sudah seberangin ada pahalanya, bantuin orang sekecil apapun bantu pahalanya. Nah. Apa aja? Allah enggak bakalan sia-siain pahalanya itu baik di dunia maupun di akhirat dikasih. Di dunia dikasih senang, di akhirat luar biasa nanti. Lebih-lebih daripada itu. Jadi, enggak bakalan Allah enggak balas tuh. Allah balas dunia akhirat orang yang suka berbuat taat kepada Allah, berbuat baik. Ya Allah, ya Allah, tidaklah menyanyiakan, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyiakan Allah, ya Allah, ya Allah, mukmin. Allah, 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 balas. Allah, berikan Allah, sekecil apapun. Ya, walau miskala zarratin, ya, sekalipun berat bidi zarah, Allah akan berikan semuanya. Maka oleh karenanya, gemarlah kita berbuat baik kepada orang. Gemarlah kita suka membantu orang. Ya. Suka membantu orang, gemarlah. Walaupun sekecil apapun. Ya. Ada membantu apa umpama kasih makan orang tasodak walau kita tamratin kata Nabi begitu sedekahlah kamu sekalipun sepotong kurma ada orang susah belum makan dari pagi kita kasih makan sekalipun ya sebungkus nasi bantuin bantuin, bantuin. Yang sama orang belajar juga pengen belajar, pengen ngaji. Yang nggak punya duit, pengen jadi orang pinter, pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, ya, bantuin, bantuin belajar ngaji. Sama juga itu, bukan sama juga, paling afdal sedekah ilmu, sedekah paling afdal kata Syekh Nawawi Al Bantani. Sedekah, bantuin orang, Rupahlah pahala bakal diberi sama Allah. Jadi kalau kita banyak pahala di dunia, nanti ketika di akhirat kita punya dosa sama orang, ya, pahala kita diminta oleh dia, ah kita punya tuh celengan. Kita ganti dengan pahala kita. Ya. Kayak begitu kita di dunia kan begitu. Umpama ada orang minta, ya, kita punya utang kita enggak tahu, kita punya duit kita bisa bayar tuh. Sisanya masih banyak, kita punya duit banyak. Begitu pula di akhirat kita punya banyak kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Ya. Di akhirat diminta kita pahala kita lantaran kita dulu pernah punya berbuat zalim namanya juga manusia. Al insan mahal khata wa Manusia itu tempatnya khata wa salah dan lupa. Kita ngomong enggak tahunya ada yang tersinggung gitu kan. Kita ngomong ada yang putus asa, kita ngomong ada yang sedih, itu kan tanpa kita ketahui, Walaupun itu enggak dosa, artinya gambaran bahwasanya ada sesuatu kita enggak sadar ada orang menangis kita enggak sadar. Nah, kalau untuk umpama berdosa umpama pahala kita mau diambil kita punya celengan banyak, celengan pahala. Suka suka lah berbuat baik kepada orang. Wallahu a'lam